Nitenan Reana Wisatawan Anupakansi, Gubernur Jawa Barat nutup lelewak wisata Batu Karas Pangandaran Jeng Ciwidey dimimiti poe Minggu 16 Mei 2021. Eta tarekah pikeun nyinglar ngajaulna deui jumlah kasus COVID-19 di Jabar teh dituturkeun ku tarekah swab antigen di 17 lelewak di Jawa Barat. Ngajauna jumlah wisatawan dina perayaan lebaran ngarojong Gubernur Jawa Barat nutup lelewak wisata Batu Karas Pangandaran jeung Pacira atau Pasir Jambu Ciwidey Ranca Bali timimti poe Minggu tanggal 16 Mei 2021 tepi ka waktu nu cantang tu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun prosedur panutupan tempat wisata geus dirarancang ti anggalna mula upama jumlah wisatawan ngajaul. Cek Emil, karerean tempat wisata di Jabar tuhu kana aturan protokol kesehatan. Lianti nutupang jujugan wisata, pihakna ngukulakan swab antigen di 17 tempat di Jabar, kelawan 200-an tes di saban tempatna. Nah, terakhir kita harus perkuat sistem antisipasi kita, oleh karena itu ada 17 titik akan melakukan pengetesan antigen, satu titik sekitar 200-an pengetesan, jadi total bisa sampai 3.000-an lebih untuk mengetes pemudik-pemudik atau mereka yang melintas yang punya potensi melanggar prokes dan membahayakan masyarakat. Ridwan Kamil ngageing ke para wisatawan sangkan tuhukan aturan protokol kesehatan bikin nyinglar sumebarna COVID-19 di lelewak wisata. Budi Hartati, Bandung TV.